Sebanyak 150 orang melakukan kirab grebek suro dari 46 RT sekelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Grebek suro yang dilakukan di akhir bulan suro berdasarkan hitungan Jawa dari para sesepuh kelurahan Tosaren. Kirab grebek suro mengambil start dari depan terminal lama Kota Kediri, Jalan Letjen Suparman, Simpang 4 Baruna, Tirta Udan, menuju tempat wisata Sumber Bulus. Lurah Tosaren Joko Prayitno mengatakan, kirab grebek suro dilakukan di akhir bulan karena memang setiap kelurahan mempunyai keyakinan dan hitungan sendiri. Untuk kelurahan Tosaren, mengambil hari Jumat Legi yang bertepatan di akhir bulan suro. Untuk dari masyarakat Tosaren, grebek suro ini memang di akhir bulan karena setiap kelurahan ataupun dukan itu mempunyai keyakinan tersendiri. Jadi untuk kerajaan Kelurahan Tosaren mengambil Jumat Legi kebetulan akhir dari bulan suro. Dalam acara grebek suro juga menampilkan pentas seni jaranan dari paguyuban Mbah Demang Tirta Udan, tumpengan, dan doa bersama. Selain itu, menurut Joko, kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari jadi Kota Kediri ke 1145. Anto Christian, Nasrul Hidayat, Andika TV.